Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hanon Game. Dan kali ini kita akan memainkan game yang sudah lama saya tidak mainkan, yaitu Hungry Heart Dinner. Wow, lama banget ini. Sebulanan ada kali ya gak dimainin ya ini game ya. Sebulanan apa 2 bulan gitu ya, gak tahu lah pokoknya. Tapi yang pasti 2-3 hari yang lalu itu kalau gak salah saya, ya, kalau gak salah 2-3 hari itu saya mainin lagi dan saya kumpulin uang sebanyak-banyaknya sebelum upgrade. Karena mahal-mahal ya upgrade-annya ya. Dan saya udah siapin makanan-makanan. Nah itu yang di meja tuh ya. Amalan gitu. Dan nih pasti kalau kalian lihat nih duit saya udah 184.000. Itu ada caranya ternyata. Ternyata main ginian gak cuma nungguin mas bikin masakan, nungguin pelanggan datang terus dia kasih makan. Enggak kayak gitu. Ternyata ada caranya. Dan kalau pakai cara ini dijamin, wah, kalau rutin mainnya cepat banget ini selesainya. Cepat banget. Itu aja saya 3 hari aja udah dapat 180 ribuan lah, Bang. Ini mau 190-an lah. Ya. Pokoknya mantap dah. Caranya dengan menggunakan fitur yang ada di sini. Fiturnya itu kan muncul di sebelah kanan atas. Nah, ini yang kemarin saya coba telusuri, yaitu makanan nasi ya. Nasi itu udah saya dapetin semua resepnya pakai metode yang tiga itu loh. Nah, fitur tersembunyi, nah itu muncul tuh sebelah kanan tuh ya. Nah, ini juga sideboardnya juga ada tuh. Nah, terus ini resep yang kedua nih, entriesnya ya ampun cepet banget, beneran asli saya dapetin cepet banget. Tuh sisa dua doang tuh, fried shrimp sama sashimi. Kita tinggal masak miso makarel sebanyak 6 levelnya ya, terus fried aji itu sampai level 6 juga. Waduh, pokoknya kemarin itu saya manfaatin yang apa, buffnya itu loh. Karena buffnya itu muncul 3, yang pertama duit, yang kedua stamina, dan yang ketiga itu baru frenzy mode. Nah ini yang side dishnya saya tinggal dapetin si tonjiru sama kecap sup. Nah kalau order kemarin coba mentokin dan ternyata cuma mentok sampai di yang terakhir, fruit parfait. Nah ini tugasnya tinggal nyelengkapinnya side dishnya sama entriesnya doang sih. Rice nya mah udah mantap dah, nggak ada apa-apaan lagi ya. Ya kayak gitulah kira-kira. Nah sekarang kita mau ajuin resep dulu nih. Resep yang belum kan dua tadi ya, berarti ini dulu dah. Kita bikin ini dulu dah. Sampai level 6 ya, intinya bikin sebanyak-banyaknya. Terus ini aja ya kali ya. Bikin lagi yang banyak, bikin yang banyak, terus bikin yang banyak. Mantap nggak tuh? Oh, habisin stamina. Nah itu mumpung fiturnya udah muncul, jadi kita habisinnya buat masakannya. Wah, mentok udah nggak bisa lagi. Nah, aduh. Sisa satu staminanya. Wah. Nah, cakep. Nah, ini stamina udah habis nih. Baru kita gunain fitur yang ada di situ tuh. Nah ya, langsung ya. Oke. Tuh. Wih, game-nya mantap. Tapi sayang memorinya nggak cukup, men. Wah, dapat stamina lagi. Wah, penuh lagi kan? Ini caranya nih biar gampang dapetin duit banyak itu kayak gini nih caranya nih. Pokoknya
Buff-buff itu sangat berguna. Yang berguna itu stamina sama frenzy mode ya. Kalau duit kayaknya nggak begitu berguna. Cuman berapa ribu doang sih. Coba-coba kita lihat dulu lagi ya. Kita mainkan dulu. Ini. Mantap. Meko Sub dapat kan akhirnya. Level 4 juga. Oke, sekarang kita beli-beli ini aja biar mantap lah. Biar lebih bagus toko kita ya. Bantuin nenek-nenek buat beli semua barangnya nih kayak ini. Mantap, udah ada mesin minumannya kan, keren. Canggih banget dah. Terus ini 50.000, ini 40.000. Beli semuanya. Kita beli semuanya dah. Tambahin counter and chair-nya 2. Cukup enggak ya 95.000? Aduh enggak cukup, cuma bisa beli satu doang. 95.000. Sisa, aduh, kaceng 4.000 nggak cukup, tinggal counter and chair 2 sama Shinto altar ya. 2. Nice, 58.000. Bisa beli akhirnya. Wait, teman, ini kita lihat dulu. Nah, ini yang kedua nih. Kok nggak ada videonya ya? Ya, error nih, jangan-jangan nih. Aduh. Maafkan saya, guys. Kita ulang lagi nih error nih, iklannya. Nggak muncul. Gimana nih? Nah, ngulang lagi dari pertama guys, ya ampun. Ya ampun, iklannya nggak jalan. Rugi bandar, iklannya nggak jalan. Aduh, nggak apa-apa lah. Setidaknya kita udah dapat duit 58.000 ya. Beli. Mana tadi ini? Chat yang kedua bisa kita beli. Nah, kan lengkap, jadi tinggal Shinto altar doang itu. Oh, levelnya masih jauh men, kita masih 22, dia 25 butuhnya men. Ya wes enggak apa, yang penting kita udah bisa beli meja tambahan 2 ya. Jadi pelanggannya bisa lebih banyak, uang yang kita dapat juga lebih banyak, udah ada minuman juga sama kasir. Canggih juga dah tuh ya. Aduh, tapi sayang tadi lu iklannya lu, kalau iklannya muncul ya mungkin ya dapatnya yang frenzy mode itu. Biar kalian tahu frenzy mode itu kayak gimana. Itu pokoknya mode yang paling canggih lah di game ini lah. Itu yang selalu ditunggu-tunggu, frenzy mode. Gak ada yang lebih mantap selain frenzy mode lah. Wait, muncul lagi. Wah, ini nih yang kita cari-cari nih. Mantap. Nah, mantap kan. Gini dong jalan iklannya. Jangan kayak tadi gak jalan iklannya. Keren nih game. Nah, mantap, ini dia nih. Cakep, sadis. Iya terus. Mantap. Mantap, udah 18.000 men.
mantap banget kan, frenzy mode loh. Itulah kehebatan frenzy mode men. Sekali muncul keuntungan kita bisa sampai 20 ribuan. Wah, keren gak tuh? Wah, cakep. Kita lihat lagi. Kita bikin lagi masakan. Masakan kita udah habis ini. Kita bikin dulu. Bentar. Biarkan si nenek itu memasak makanannya terlebih dahulu ya, menu-menunya. Mantap, sashimi dapat. Wih, tonjiru dapat. Oke, komplit. Tinggal satu lagi. Entries tinggal satu. Muncul lagi, men. Tuh. Jangan sia-siakan stamina, men. Kali aja pas kita pencet tiba-tiba frenzy mode ini. Banyakin dulu, ayo nih, utama masaknya. Banyakin dulu. Sisa 5 staminanya. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1, cakep. Nah, masih bisa. Wih, stamina lagi. Oke, bikin masakan lagi yang banyak. Mantap. Ini mantap kedua ini stamina nih. Mantap pertama itu frenzy mode. Mantap. Ayo nih. Stamina nenek nambah lagi nih, bisa bikin masakan yang banyak banget dan profitnya nanti bakalan banyak nih, dijamin ini. Ini jaminan mutu, bisa cepet nih dapetin Shinto altar ya. Wait. Fried Ajina, mantep Fried Sim. Akhirnya dapat menu baru. Kita lihat entrance. Yeah, entrance kita penuh. Side dish-nya tinggal satu, men. Kenshin soup, keren. Satu lagi. Cakep. Cepet kan? Kalau pakai menu yang tadi tuh, fitur yang tadi tiga iklannya tuh, gokil. Mantap jiwa. Ajar terus. Fred Haji. Kenapa ini dari tadi saya sengaja nggak gituin conversationnya Mr. Jizo ya, lagi ngumpulin uang dulu nih ya. Nah, cakep muncul lagi kan. Welcome to Claudia. Adventure into a new fantasy world. Be a fashion icon. Flaunt your own style. Create your own story at Cloud Song World. Cloud Song download gratis. Ya, dapetnya duit ya, tapi lumayan lah, nggak apa-apa lah. Berapa ribu tadi ya? Aduh, nggak ngikutungin lagi. Wih, level up jadi 23. Wah, rumah makan kita jadi level 23. Mantap, mumpung stamina banyak, hajar lagi masakan. Ya, tambahin lagi menu-menunya, masakan-masakan yang baru. Kasihan dianggurin ya ini ya. Kita coba ngomong dulu ya. Come hither, I will be over in a second, Mr. Monk. No, thank you. I'm at long last at theater. I'm glad to hear it.
That was quite considerate of you. The offering? For the statue, I mean? Huh? You certainly do know everything. Not, itu ngangguk ya, sir. It was delicious rice ball. I mean, I'm sure the statue tough, sir. It was? But it was just some leftover. Leftover, was it? Iya sih, Mr. Jito itu bisa ngebaca pikirannya si nenek ya. Dia sampai terkaget-kaget gitu. No, your actions are admirable. One mustn't waste food. But just perhaps offering of sweet would be more appreciated. I mean for the statue, of course. Really? Alright, do not forget now. I won't. Well, I shall leave you now. Yes, thank you for stopping by. Oh, yes. One more thing. Is there not something you wish to pray to Buddha for? How did you know? I can tell by your countenance. But do not fear. With times comes salvation. Salvation? That is what I have come to tell you. I came to tell you, but I may have gotten sidetracked. For you see, your cooking is just so delectable. Actually, Mr. Monk, to tell the truth, save your breath. For we are watching over you, myself and Buddha. You are? Huh? What? He's gone. What a mysterious person. He's certainly no ordinary monk, for that's for sure. But I could swear, haven't I see his face somewhere before? Apa nih? View Tanabata wish. Remember to leave offering of sweet from time to time. Gue sebentar. Jadi, Mr. Jisoo. Oh, 100%. Oh. Ya. Oh, jadi kalau semua satisfaction-nya 100% dan kita udah menyelesaikan semua conversation-nya atau dibuka semua conversation-nya, dapat yang tadi. Apa tuh namanya tuh? Kayak lembaran. Aduh, apa sih tadi lupa. Tanabata ya. Berarti tujuan kita itu dapetin begituan semua apa Tanabata gituan dari si pelanggan-pelanggan kita nih semuanya nih. Oke. Wah, berarti ternyata tujuannya ini. Wah, ampun. Baru tahu lo game ada tujuannya lo. Oke, tujuannya seperti ini lo. Jarang-jarang game time management ada kayak quest model begini. Biasanya kan cuma menyelesaikan stage-stage aja, tapi wow, keren. Kita lihat dulu. Kayaknya kita harus bikin makanan yang sesuai dengan si customer nih ada. Itu next day-nya itu hari Minggu, Sunday, sisa 58 menit lagi. Iya, kayaknya kayak gitu. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu game kita kali ini. Kita akan lanjutkan kembali game Hungry Heart Dinner di waktu yang akan datang, dan mudah-mudahan kita akan dapat semua ending dari si masing-masing customer kita. Sampai di sini dulu, semoga terhibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.